kita ya udah. Capek. Cabai rawitnya mahal. Terus rencananya cabai buat apa sih ini? Cabai kering ini? Buat jualan mie ayam, sambal. Terus pengennya gimana Tem? Pengennya juga harga cabainya dituruni. Cabai kering sekarang laku ya, karena ini cabai segarnya mahal. Itu ini jualnya gimana? Per kantongnya aku jual 12.000. Jadi masyarakat beralih apa gimana? Iya, banyak beralih tuh tukang mie ayam, sate, untuk campuran sambal, seblak gitu. Karena kalau cabai segar kan nggak mungkin, nggak ketarik modal mereka, mahal kan. Jadi mereka biasanya dicampur di mix gitu. Medcom.id, a part of Media Group Network.